Guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, hari ni kita akan pergi solat Jumaat dulu lah. Hari ni hari Jumaat. So, kita akan ikut diorang, tengok macam mana. Gerak sendiri ke? Gerak dengan diorang ke? Kita tengok dulu. So, let's go guys. Okay guys, so kita cari dulu diorang. Kalau lah saya terlepas, tertinggal, jadi kita pergi solat Jumaat sendiri lah geng. Kalau ada diorang boleh gerak sekali. Saya dah ada parking kat lobby tu, malas nak keluar-keluar kereta. Kalau gerak dengan diorang sekali okey lah. Ataupun diorang semua naik kereta saya ke. Okay, sekali jalan okey. Sebab yalah, orang kata penuhkan ruang kereta tu. So kita pergi komsat dulu, cari diorang. Kalau diorang gerak je lagi, kita pergi. Okay guys, tu ha hujung, dekat je dengan hotel. Lepas tu banner, banner apa? Banner kom. Okay guys, kita tengok dulu, usah dulu orang lagi ke tak. Okay, dia dah tutup dah belakang ni. Sebab ni kira laluan belakang guys, eh? Laluan belakang. Ni pintu depan untuk masuk kom tu kat sebelah sana. Tapi tak apalah, saya ceroboh je lah. Jom kita jalan tengok. Oh, dah ada ikan masuk bench in lah guys. Dah ada lah guys. Kita jalan dulu. Oh, dah adikan daftar dah. Lah, dah mula, ingat ke lepas bulan Jumaat? Oh, rupanya dah masuk ikan dah. Okay guys, so saya tak jumpa dorang. So kita pergi sendiri je guys. So sekarang ni kita akan terus ke compsite. Kita dah tengok apa ada kat compsite. Lepas tu baru kita saya nak makan lah lepas tu. So let's go. Okay, kita dah sampai dekat compsite. Ni lah pemandangan yang memang indah, memang cantik guys. Kau tengok premium tak com kali ni geng. So kau boleh tengok sini, handler tengah set up ikan untuk bench in. Ada yang tengah makan tu, lapar penat. Lepas tu kru-kru pun tengah set up untuk bench in. Ada ikan yang tengah beratur nak masuk. So ni guys, tempat ambil air peram eh. Tempat ambil air peram kat sini. Ni balangnya korang boleh tengok. Dan dekat sini guys, ada sediakan makanan geng, kutu air dan juga jentik-jentik. Jom kita review sikit kutu air dengan jentik-jentik ni guys. Tengok dekat-dekat sikit. Tengok guys, kutu masih aktif lagi, merah-merah guys. So ada bekalan untuk ikan ni sebelum diorang nak berlawan kejap lagi. So kat sini pun ada jentik-jentik, korang boleh tengok. Ya Allah, banyaknya. Okay, so jom kita jalan depan sikit. Korang boleh tengok kat sini semalam video yang sebelum ni saya ada review sikit lah guys, piala-piala. So kat sini ada banyak lagi piala-piala yang boleh kita tengok. Dah ada penambahan. And dekat sini pun ada ikan-ikan, mungkin on the way nak bench in eh. Mungkin on the way nak bench in. Mungkin daripada handler-handler tengah set up ke macam mana kan. Nama berserta dengan kelas dia guys. Nampak. So jom kita tengok sikit lah. Ini yang saya tengok semalam, best of. Banyaknya guys, best of. Korang tengok dua tingkat, dua tingkat best of. Lepas tu ada tiga, tiga layer. Belakang aku ada. Nampak betapa banyaknya best of guys. Okay, apa yang saya suka sangat dengan piala ni, satu dia punya colour. Korang tengok lah sendiri, korang tengok je colour apa, dah tahu dah jenis apa. Galaxy. Tengok yang ni. Ini fancy kan, tapi dia detail lagi, warna kuning. Fancy yellow base, nampak memang detail. Untuk best of ni memang banyak kategori, memang cantik-cantik guys. Tengok ni, tengok ni, tengok ni. Wih, AOC je ni kan. AOC giant. So satu lagi saya suka sangat dia punya ni, kalau tengok dia punya kualiti corak tepi dia, memang timbul berat pun berat, memang nice lah guys. So selain pada tu, ni ha OGC, tengok OGC, GC regular, GC junior, tengok pele-pele, memang nice, detailing memang cantik. Dan apa yang tak ada semalam yang ni ha. Ni untuk VVIP eh, korang boleh tengok majesticnya. Siap ada MBFA dan juga ikan laga guys. Dia bercampur dengan logo majestic yang official lah. Memang nice. So atas ni pun ada juga division champion. Oh ni DC punya geng. Oh, nak tebal mana pele.
Mantap guys, tebal dan berat ni guys. Ni semua DC ni, Division Champion. Semua DC. Maai, piara DC ke main lagi. So dekat sini pun kalau korang boleh tengok ikan yang nak di bench in kan juga. Rasa saya yang sebelah sini yang daripada farm Haji Efo tak silap saya. Ni ada kawan kita punya ni. Abang Nai Beta punya. Wah. Senyap-senyap hantar eh. So jom kita jalan. Kita tengok sikit dekat belah dalam pula guys. Okay, so ni mungkinlah tempat untuk handler pas ikan ke sini. Daripada sini susun ke dalam guys. Jadi dia ada susun atur dia. Nampak. Ini rak untuk sebelum susun eh? Okey baik. So kat sini diorang akan double check guys sama ada kelas tu betul ke tidak. Kan ada salah ke apa kan. So dia betulkan dulu kat sini. Dia dah check baru dia hantar ke rak masing-masing. Sebab kalau kau tengok rak ni tak ada kertas eh. Patutnya dia ada kertas macam ni. Nampak. So ni untuk susun saja. Patutnya dia ada contoh kat sini eh, female city open. So yang akan duduk sini female city open saja. So kalau korang tak percaya, jom kita try tengok yang dah ada banyak ikan sikit. Kita pergi dekat ni. Sini dah banyak ikan dah guys. Kita tengok kat sini dulu. Okay, korang tengok eh. JE03. JE03. Dia punya ni kat atas, dia punya kat atas nampak. So betul eh, kelas betul. Jadi dia ada susun atur dia guys. Ni JE01. Baru ada satu Giant Solid Open. So siapa yang nak hantar ikan, baik korang hantar. Nampak? Ikan tak banyak lagi ni. Dekat depan ni kita ada ni handler tengah uruskan untuk bench in guys. Ni orang kuat ni, selalu hantar ni guys. Guys, saya dapat info di mana untuk kom kali ni ada sedikit perubahan guys. Kenapa rak macam kurang daripada tahun lepas kan? Jadi untuk target entry telah dikurangkan. So dikecilkan sikit. Dan satu lagi guys, tak ada wild beta gang. So hanya ada modern saja untuk comp kali ni. Korang tengok ni guys, H01 FNF. Patutlah saya tengok. Apa hal lah meriah sangat, macam-macam colour ada ni. Macam-macam colour ada. Rupanya form and finish untuk regular guys. Tengok ada yellow fancy, yellow fancy juga. Kita tengok, ini dah jadi multi colour. Ini apa pula, patutlah form and finish. Form and finish memang ada macam-macam warna. Sebab kita tengok ekor je, tak tengok ikannya. Tak tengok warnanya, tengok ekor saja. Tengok guys, Giant pun dah ada yang dah start masuk. Excited lah saya, tak sabar nak tunggu penuh nanti. Nak tahu berapa entry kan. Ni anak di TPK. Anak di TPK, ni sizing anak guys. Kecil comel je sizing anak. Ni kita akan bergerak ke booth jualan dan kita tengoklah apa yang kita nak buat kat sana. Yang pasti makanlah, saya lapar ni. So ni guys, handler tengah uruskan. Banyak ke ikan bawa? Berapa ekor semua? 100. 170. Wah. Biasa 170 berapa lama? 3-4 jam. 3-4 jam ah. Paling cepat 3-4 jam guys. Korang tengok setup untuk 170 ekor geng. Okay guys, kita dah sampai. So tempat ni tak tutup eh. Ini tempat untuk budak-budak pancing ikan. Nampak macam-macam ikan ada. Macam ikan ada bercampur-campur guys. So jom kita masuk dulu. Ada orang. Famous betul burung ni kat sini eh. Famous betul dia. Semua orang nak pegang dia, semua orang nak cakap dengan dia. Ni booth sekarang ni belum peak hour lah. Mungkin sebab orang baru habis solat Jumaat kan. Kejap lagi ni habis ni guys. So guys, ini ikan-ikan yang bakal pergi ke compsite yang kita singgah tadi guys. Yang dah ada orang lock apa semua kan. Ni semua dah ada ni dah kelas dah. Akan dihantar. Mungkin yang tadi tu, yang kat tepi-tepi tu, semuanya yang daripada sini jugalah. Semua ready nak dihantar bertanding geng.
Macam-macam jenis. Tengok, tengok city AOC ni. Lawanya guys, lawanya guys. Pelik benar colour dia kan. Tengok ni maskot. Saya perasa banyak maskot lagi. Banyak maskot yang padu-padu. Wah, lawanya. Lawa dah besar. Yang macam ini pula. Ni pun cantik juga. Besar gila guys. Ni baru semalam saya perhati dia ni. Cuma still blue eh. Oh, lawa sangat. Ikan-ikan lain. Ini Iblis yellow apa? Iblis yellow hybrid lah. Lawa guys. Peminat gapi lah ni ha. Memang lubuk lah kat sini guys. Dekat sini ada beberapa jenis. Saya tunjuk lah eh. Antara dia ha, ni ha, korang tengok ni. Ni standard biasa kan. Lepas tu selain pada tu korang tengok ni guys. Ni ha, ni yang tumpuk-tumpuk merah kat kepala ni. Lepas tu ni putih ni. Cantik sangat. Lepas tu ni, tengok ni guys. Dekat sini ada jantan ada betina tau dalam ni. Contohlah kalau tengok yang ni, Pak Ina ada betina, ada jantan. Yang ni jantan, betina. Ni ada jantan, ada betina. So kat sini dia jual satu bekas ni RM15 saja geng. Berbaloi betul. Balik biak kan. Senang je nak biak dah pun. Geng, menu hari ni guys. Mewah. Ikan siakap cok. Ni pun sedap ni. Allah, dengan telur dadar. Makan-makan. Kerjanya sikit, makannya lebih. So sementara orang tak ramai kan, tak rancak lagi ni. Kejap lagi baru rancak. Baik kita makan dulu apa semua kan. Sekejap lagi tak cukup tangan nanti. Sebab saya pun suka juga orang kata menyantuni dengan layan orang-orang yang datang kan. Sebab dia orang suka bertanya macam mana nak set up air, macam mana nak groom. Jadi saya suka nak ceritakan kat orang. So okeylah, makan dulu. Sedap guys. Makan. Saya sudah beberapa kali dari saya tunjuk makanan ni kan. Semalam makan beberapa kali, hari ni makan lagi. Burung guys. Guys, mungkin korang ingat saya yang paling jauh kat sini, orang Selangor, datang bantu dekat bus jualan ni kan. So guys, sebenarnya bus jualan ni bukanlah semuanya daripada Johor geng. So korang tengok yang sebelah sini, tengok ni guys, Majestic Johor Festival Beta UK Perdana guys. Ni ha, Beta UK Perdana. Dan satu kemah ni special lah, ikan-ikan daripada abang Beta UK Perdana. So jom kita pergi jumpa dia guys. Kita tanya dia sendiri guys. So tu dia guys. Kau nampak tak kat belakang tu abangnya berjambang tu. Dia lah abang Beta UK Perdana. Kalau kau nak kenal lebih lanjut, jom kita borak dengan dia. Assalamualaikum bang. Okay bang, ini dah dia Beta UK Perdana betul bang? Betul saya. Okay bang, senang nak panggil apa nama bang? Okay, boleh panggil saya Harry. Harry. Abang Harry. So memang abang stay menetap dekat UK Perdana lah. Saya berasal daripada Keramat. Lorong Keramat dalam satu. Dan saya sekini menetap di UK Perdana lah. Ampang Selangor. Orang Selangor lah. Saya. So saya tak seorang lah, saya ada geng lah. Saya pun Selangor juga. Tapi saya Rawang lah. Atas sikit. Okay, so kita bersama dengan abang Beta UK Perdana. Okay bang, kan kita ada 3 kemah jualan ni bang kan. Saya. So untuk satu kemah ni, adakah ni abang punya bang? Kayaknya alhamdulillah satu kemah ni milik saya. Dan yang dua kemah lagi daripada Bos Selatan lah. Okay. Saya dapat info semalam daripada Haji sendiri. Saya. Dia kata ada satu orang yang sewa dengan harga RM600 sebagai ahli MBFA. Itu abang eh? Saya sendiri. Kiranya abang dapat harga tapak ni lah. Dengan harga RM600 tak saya betul kan? RM600 saya. Okay. So macam mana bang sambutan jualan dekat sini bang? Buat masa ni alhamdulillah. Saya buat masa ni dekat mana saja. Walaupun dekat sini ataupun di mana-mana komsite ataupun sekiranya dekat satu Malaysia ni, ada yang buat comps jualan. Jualan, saya support untuk diorang untuk kena lebih-lebih kepada nak mengenalkan ikan laga dan orang kata nak rapatkan orang awam dengan kita ni lah. Kita sebagai breeder ataupun seller untuk ikan laga. Jadi objektif kita sebagai orang ikan laga ni ramai dekat-dekat je. Mostly kita nak kenalkan pada orang awam. Kita nak expose ikan dekat orang awam untuk belajar pasal ikan laga ni, betul bang? Saya betul. Seperti yang saya tekan kepada awal-awal dengan mana-mana orang awam pun
mereka selalu saya akan dapat feedback ikan bila diorang beli cepat mati. Betul. So daripada situ saya ataupun kami berkongsi pengalaman ataupun info bagi membantu orang kata nak kurangkan orang kata feedback yang begitulah. Sekurang-kurangnya mereka ada basic knowledge yang kita boleh kongsikan dengan mereka. So that's why kalau once kami dah lebih kepada untuk orang awam nak mendekatkan dan mengenalkan pada mereka cara penjagaan, cara pemakanan, bila bila masa nak kena tukar air, bila berapa kali sehari makanan. Soalan yang basic daripada orang awam. Benda tu basic yang perlu kita kongsi. Selebihnya dia akan orang kata akan dapat step by step ataupun akan tahu lebih lanjut kemudian harinya. Pada saya, saya lebih kepada mencari orang kata dekatkan ikan laga ni dengan orang awam. Dengan masyarakat lah. Saya, betul. Jadi guys, sepanjang saya kat sini, saya sangat suka Abang Harry ni bila orang datang kan. Dia tak fokus kepada beli ni bang, beli bang. Tak, dia jualan tu nombor dua. Dia lebih kepada dia nak mengajar orang, betul bang? Betul. Yang tu saya nak sampaikan juga tadi. Betul. Saya lebih kepada, saya punya orang kata income tu nombor dua. Targetnya yang lebih kepada, lebih kepada memperkenalkan ataupun menyampaikan kepada orang awam. Yang orang kata ikan laga ni dia tak seperti mana yang diorang kadang-kadang anggapan tu susah tau, ikan tu akan mati bila kadang-kadang besok tu dah mati. Yang negatif macam tu kita nak perbaikilah. Sekurangnya orang boleh beli ikan laga tu lama, panjang umurnya, betul. Sebab tu saya bila anak-anak yang beli, yang mereka bawa anak-anak ni, saya akan cakap dengan sekiranya awak lepas seminggu ikan tu hidup, mana awak berjaya? Betul. Saya akan cakap macam tu. Okay bang, jadi dekat booth jualan abang lah, kita fokus kepada kemah ni sajalah. Ikan apa yang ada bang? Selain daripada ikan laga, ada ikan lain ke? Okay bang, ikan gapi ni kita breed sendiri. Dia ada jenis banyak, top grade lah, kita panggil top grade. Kira baka-baka yang baka bukan baka biasa lah. Yang biasa-biasa kata, contoh satu macam Black Moscow. Ni Black Moscow bang? Saya ni Black Moscow. Ini Platinum Yellow. Platinum Yellow? Saya. Okay, yang ni yang terbaru Leopard. Dia punya corak bang eh? Saya corak. Dan yang sangat laris dekat sini, dia panggil Dragon Vietnam. Dragon Vietnam? Saya. Dia nama ni based on dia punya corak dekat ekor ke bang eh? Based on yang siapa yang buat tu lah. Genetik tu siapa yang create. Faham. Dia memang dah sertifikan nama tu. Yang ada tompok dekat kepala ni panggil apa bang eh? Saya? Yang ada tompok dekat kepala ni. Okay, ni koi. Koi? Simple. Koi. Senang, kenal senang. Lebih kepada koi. Sebab dia punya kepala atau body tu lebih kepada colour ikan jenis koi. Yelah, ikan koi punya colour kan. Saya. Bila saya tengok kepala dia, saya teringat pada tancur lebih kurang lah. Betul, tancur. Pada tancur. Okay guys, untuk okay bang, untuk kilo base. Barang lain lah, selain daripada ikan, ada jual barang lain ke? Okay, barang lain. Sebenarnya yang ni kita sediakan contoh basic lah. Makanan ikan. Kita kat sini kita tak letak harga RM2 dan RM3. Kita ada dua saiz, small and big ataupun medium. Yang sesik, pati sesik, pati ketapang, saut ni biasalah. Yang glowfish ni, ikan glowfish dia tarikan budak ataupun orang awam nak masuk dekat kita punya book. Biasanya kan bang, glowfish ni yang beli ni orang-orang muda ke ataupun tak kira umur? Tak kira, ada orang berumur minta juga. Ya saya, sebabkan colour, attraction yang pertama orang adalah colour dia. Itu yang paling penting. Sebab memang sebab kalau colour dia berbagai. Contoh dia ada colour biru, colour hijau, pink colour, dia ada purple. Ikan ni kalau bawa lampu memang tarik orang bang. Saya, betul. Tengok guys. So untuk ikan laga pula bang, jenis-jenis apa yang abang buat bang dekat UK Perdana? Ikan laga saya sendiri pada benda longfin lah. Longfin eh? Contoh mascot. Saya buat DTSM mascot, SM mascot. Contoh macam yang ni. Mascot ni. SM mascot. Saya lebih kepada minat saya lebih kepada pattern. Oh, pattern lah, kiranya macam mascot ke butterfly ke macam tu lah. Saya lebih kepada pattern. Contoh macam yang untuk kombingo ni saya simpan belakang rak. Yang ni sorok eh? Sorok, kena sorok. Ini akan dibawa bench ini kejap lagi eh? Yes, saya sama ada hari ni atau besok. Ini under UK Perdana punyalah nama bench ini nanti. InsyaAllah. Ini apa bang? Itu multi-color. Multi-color bang. Metallic.
Multicolor metallic. Warna yes, dekat body dia meriah betul eh. Betul. Yang ni regular mascot SMPK mascot. Abang kalau macam contoh ikan macam ni kan, dia ada selo-selo kat finish ni, untuk masuk multicolor boleh ke bang? Masih boleh lagi sebab dia masih baru size je ni. Oh. Dia bukannya kira-kira kata major fault lah, dia minor saja. Minor fault. Jadi warna selo tu dikira sebagai warna ke? Tidak. Oh tak, tak dikira sebagai warna lah. Tak lebih kalau warna putih yes. Oh. Contohlah kalau dekat ekor dia ada biru, merah, selo. Jadi selo tu tak dikira warna lah. Betul. Oh, so ada dua color je, tak cukup warna saya, macam tu. Biasa ikan yang tak ada selo ni saiz anak atau jenis tu masih dengan kita dimaafkan lah. Dimaafkan lagi ataupun bukan kesalahan yang besar. Faham. Tapi regular dia kalau masih dia masih ada selo, tak boleh lah. Peluang tu agak tipis lah berbanding dengan lawan-lawan yang ada biasa. Normally regular ni pesaing dia semua dah full block betul? Saya betul. Oh, okey faham bang. Okey bang, selain daripada jantan ada jual female bang eh? Saya ada tengok-tengok. Ada jual female guys, okay, tengok. Okey, female ni kita hanya letak ataupun bawa di expo ataupun festival ni untuk ada setengah orang awam ni dia datang nak cari female sebab ada kedai-kedai dia tak tak jual female. Tapi untuk kita just nak meramaikan ataupun bagi minat lagi orang, kita lepaskan female sebab dia kata dia jenama nak belajar. Betul. Nak belajar. Bila nak belajar kita just offer sebab kat sini memang tulis normal price dia RM150. Harga asal eh? Harga asal. So untuk offer yang siapa datang pada festival kali ini di Majestic Johor Festival, kita offer pada RM50 sahaja. Boleh dapat boleh dapat female yang size besar-besar. Semua ready ya? Regular. Ya yes, saya. Ready breed. Okey, untuk female ni ada jenis-jenis apa je bang? Okay. Kebanyakan. Female ada, kita ada contoh mascot, SM mascot kita ada. Oh. Multi juga kita ada, yellow base. Half moon ya. Half moon ada. Half moon. Ada multi color SMPK, kalau siapa ada SMPK pun ada. DTHM juga kita ada. Oh, ni DTHM. Ini lain apa? Fancy bang. Saya. Fancy. Oh. AOC pun ada. Female. Ni multi. Limit saja. Kalau datang pun multi color banyak. Oh, tapi kebanyakannya memang long fin lah. Saya main long fin. Oh, jadinya kalau contohlah macam mascot ni kan. Ini memang abang punya line lah kiranya. Saya. Kiranya yang ini dia ada kaitannya juga dengan yang dorang ni lah. Betul. Ah, ada bakernya juga. Okay, jadi korang tengok guys, kalau dapatkan female kat sini harga RM50. Korang tengok sendiri untuk promosi di sini saja. Kalau dah habis event tak dapat bang eh? Dapat. Dia kembali harga normal. Korang tengok guys. Kita tengok dia punya pembahagian warna banding merah dia tu dengan biru tu. Memang cantik-cantik semua geng. Jadi kalau korang nak maskot yang genetik padu, cantik-cantik, kat sini je nak dapat harganya tu. Betul bang eh? Betul. Dekat luar tak dapat guys harga macam tu. Yang sedang grooming dia. Ni saiz anak bang? Saiz anak. Dalam proses grooming. Macam ni jual berapa bang kat sini? Okey, kalau untuk promosi untuk dekat sini saja kita jual daripada statik pada harga RM50 hingga ke RM80. RM50 hingga RM80 saja eh? Saya. Saya tengok macam ada yang boleh fight juga dia mah, cantik-cantik ni. Pandai tengok jackpot. Rezekilah. Dia macam orang bandel lah kata betul bang. Kita selam-selam baju jumpa cantik. Betul. Kalau korang pandai selam kat sini, rezeki kau orang. Saya. Okey bang. Jadi ni baju ni sekali ke bang? Ya, yeah, baju sekali. Oh, baju pun ada jual geng. Okay, baju ni kita tak letak pada logo apa-apa, just pada kat sini pun kita tulis limited edition. Dia hanya ada gambar ikan saja. Oh, kosong. Belakang kosong eh? Belakang kosong. Oh, sebab saya pernah ada kawan saya Ijat Beta. Saya. Dia ada baju macam ni juga. Tapi rasanya bengkel Beta tak silap saya design dia. Bengkel Beta adalah salah satu daripada tim kami, okay. BBG. So kami dia ada lebih kepada suka ataupun promotkan dia punya baju lah. Tapi yang ni limited edition tanpa logo. Macam ni baru bang? Okey, contoh baju ni bila dapatkan kat sini harga RM45 sahaja. RM45 sahaja? Saya. Wow. Lain material supplement ataupun panggil quick dry jugalah. Ada kat sini sahaja ke bang? Ke boleh beli online? Boleh beli online dan boleh contact Bengkel Beta di Facebook ataupun TikTok atau Instagram juga dia ada. Boleh type Bengkel Beta. Okey, okey bang. Itu untuk baju bang eh. Saya. Kalau macam ikan-ikan ni semua kalau diorang nak dapatkan pada abang macam mana bang? Okey, boleh dalam link TikTok saya ataupun Instagram dan Facebook saya ada sertakan sekali WhatsApp link dan boleh direct WhatsApp saya lah untuk dapatkan ikan ataupun bertanya berkenaan
ikan lagi. Okey, untuk nama TikTok bang apa bang? Okey, nama TikTok ataupun Instagram, Facebook saya adalah Beta UK Perdana. Sama macam kat banner saya tunjuk tadi bang eh. Sama dekat kami ni. Okey, baik. Terima kasih banyak bang atas perkongsian, sharing. Saya suka sangat abang Harry ni, dia share memang tak kedekut ilmu. Orang kata kalau kita tak kedekut ilmu ni guys, orang kata insyaAllah rezeki melimpah ruah. Alhamdulillah. Satu lagi, kita kongsi dengan orang, insyaAllah nanti kita pun dapat benda baru belajar. Betul bang? Saya betul. Okey. Terima kasih banyak bang Terima kasih juga. Okey, terima kasih. Okey guys, cukup untuk video pada kali ni. Kita ada interview abang Harry. Saya tunjukkan komsite. Mungkinlah petang ni akan lebih ramai ataupun malam ni handler akan berduyun-duyun cari ikan guys. So korang stay tune je untuk update Majestic Johor Festival untuk ikan laga ni guys pada video akan datang. Okay, so assalamualaikum, bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.